Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sedang menonton Niaga bersama saya Nabila Khalida dan tumpuan kita pada jam ini ialah mengenai socialbus.com, sebuah platform pengewangan untuk yang ditubuhkan di Indonesia untuk pencipta kandungan atau erti kata uh, lainnya ialah content creator dan kini dilancarkan di Malaysia. Socialbus membolehkan pencipta kandungan untuk menjana pendapatan dengan menjual hasil kandungan yang dihasilkan uh, mereka ataupun kreativiti mereka itu kepada uh, followers ataupun pengikut dan juga mendapat tips daripada peminat-peminat uh, mereka. Jadi untuk mengulas lanjut sudah bersedia bersama saya di talian ialah pengasas dan juga ketua pegawai eksekutif Social Bus sendiri iaitu Tampu Tampubolon. Selamat pagi Radhi. Selamat pagi. Okey, mungkin boleh kongsikan kepada kami di Niaga ini apa sebenarnya Social Bus ini dan bagaimana ia membantu uh, para pencipta kandungan untuk menjana pendapatan dari segi uh, jangka pendek dan juga jangka panjang? Ya, terima kasih untuk waktunya. Jadi Sosial Bus itu membantu pencipta kandungan untuk bisa monetize atau bisa menghasilkan uang gitu ya. Salah satunya adalah dengan menerima tips dari followers mereka atau pendukung atau supporters. Dan juga hal lainnya adalah mereka bisa menjual kandungan dalam bentuk digital itu langsung ke followers mereka. Jadi mereka bisa menghasilkan dari situ juga. Jadi adakah Malaysia merupakan antara negara yang dipilih social bus untuk mengembangkan sayap ataupun Malaysia negara pertama. Bagaimana Radik? Ya, bisa dibilang setelah kita mulai di Indonesia, negara pertama setelahnya adalah Malaysia. Karena kita lihat memang uh, ada request dari pengguna atau content creator di Malaysia yang sebelumnya belum bisa menggunakan social base karena mungkin dari sisi metode pembayaran belum disupport dan lain sebagainya jadi karena ada request tersebut kita mulai merambah ke Malaysia juga. Jadi dengan pemilihan Malaysia ini sendiri, bagaimana uh, mulanya kenapa? Kenapa memilih Malaysia dan juga bagaimana untuk pencipta ataupun konten kreator di Malaysia ini mau bersaing uh, dengan konten-konten kreator dari luar seperti di Indonesia sendiri dan mungkin negara-negara serantau di lain seperti Singapura ataupun negara-negara jiran lain seperti Thailand juga. Jadi bagaimana Radik? Ya, jadi kalau Awal mulanya, kenapa Malaysia? Karena tadi request dari sisi pencipta kandungan maupun dari fans mereka juga. Jadi, beberapa content creator di Indonesia pun fansnya atau followersnya itu dari negara lain, termasuk Malaysia. Jadi, untuk memudahkan mereka membayar, kita pun kerjasama dengan payment gateway di Malaysia, gitu. Dan mengenai persaingan antara content creator negara ini dengan yang lain, kalau menurut kami sih, memang setiap content creator di tiap negara tuh punya. Keunikan yang berbeda-beda, khususnya kalau mereka menggunakan bahasa lokal, ya, jadi tidak saling bersaing sih antar negara, kecuali mungkin mereka pengen bersaing di global, mungkin beberapa konten kereta tuh pakai bahasa Inggris gitu kan. Jadi, mereka bisa mendapatkan juga audiens atau followers tuh dari berbagai negara lain, bahkan sampai di negara barat gitu ya. Jadi, uh, bagaimana ataupun dari mana mulanya idea atau ide? Uh, idenya datang untuk menghasilkan sebuah platform uh, pengawangan ni untuk konten-konten kreator Sebab kita tahu sekarang uh, jumlah ataupun ekonomi uh, penci untuk pencipta kewangan ni ini meningkat. Jadi dari, dari mana datangnya idea itu? Jadi sebelumnya saya bekerja sebagai digital marketer di perusahaan. Ya, kita lihat perkembangan influencer sangat masif. Kita pun kerjasama sebagai brand kerjasama dengan influencer. Nah, dilihat dari situ kita lihat ini tren yang tidak akan pernah berhenti. Setiap orang bisa akses sosial media, mereka bisa membuat konten atau kandungan dan mereka bisa menghasilkan followers yang semakin banyak. Dan kita lihat di situ kalau mereka tidak bisa menghasilkan uang dari situ, takutnya mereka tidak bisa sustain atau bertahan. Gitu. Jadi untuk mereka bisa terus bertumbuh, mereka harus menghasilkan juga kan mereka terus bikin konten semakin banyak followers menghasilkan dan seterusnya jadi itu kepikiran kita untuk bisa support pencipta kandungan untuk terus bertumbuh dan bertahan di uh, profesi mereka Oke okay, Radhi sebenarnya uh, saya masih kurang jelas bagaimana uh, social bus ini berfungsi uh, or how it works sebenarnya sebenarnya kalau apa yang saya paham contoh uh, untuk pencipta kandungan di YouTube, mereka akan mendapat pendapatan dan menerusi YouTube itu sendiri. So, jadi contoh untuk YouTuber, bagaimana menerusi social bus ini mereka mendapat pendapatan itu? Ya, jadi pencipta kandungan bisa langsung ke website social bus, mereka bisa bikin akun. Nah, setelah mereka sudah ada alamannya, linknya itu nanti mereka share di YouTube, bisa di komen, bisa di bio. Nah, nanti audience mereka, kalau mereka mau support, mau tipping, mereka tinggal klik ke halaman itu, mereka bisa support. Mereka mau tip berapa ringgit misalnya dan mereka bisa pilih dari payment method yang tersedia mau Touch and Go Boost, GrabPay dan lain sebagainya. Mereka payment, habis itu si content creator akan dapat di akun social base mereka. Mereka tinggal mencairkan ke local bank mereka. Oh, oke. Okay. Itu bagi YouTube. Jadi TikTok pula bagaimana? Sebab kita tahu TikTok ada TikTok Live Uh, penonton ataupun uh, peminat boleh terus bagi tips ataupun bagi stiker yang besar-besar uh, dan uh, orang yang buat live tu akan mendapat pendapatan dari situ. Jadi Social Bus pula peranan Social Bus pula bagaimana menerusi TikTok itu sendiri. Ya, mau di TikTok live, mau di YouTube live mereka bisa pakai Social Bus dan kita ada fitur juga untuk saat mereka dapat tipping akan muncul di layar mereka misalnya dari siapa berapa. Jadi itu fitur yang favorit juga untuk para streamer di TikTok Live maupun YouTube Live dan salah satu keunggulannya adalah kita potongan itu sangat kecil dibanding potongan platform pada umumnya gitu ya. Jadi benar-benar 5% 95% itu untuk kecinta kandungan. Oke. Okay. Uh, melihat kepada uh, ekonomi pencipta kandungan ini sendiri kita lihat uh, makin ramai nak jadi pencipta kandungan ataupun menjadi influencer ataupun content creator jadi adakah ini membuka banyak peluang uh, pekerjaan kepada anak-anak muda untuk uh, berminat untuk menceburi industri kreatif ini atau bagaimana Ya betul sangat besar potensinya karena anak muda sekarang kita lihat memang punya banyak opsi mereka tidak harus Mencari uang dengan cara yang uh, tradisional, mereka bisa menghasilkan uang dari online, internet, media sosial. Mereka bisa kasih konten, itu kan value yang mereka kasih ke dunia atau ke followersnya, dan harapan mereka bisa dapat value balik dari situ, kan? Mungkin dapat endorsement, dari tipping, dari jual konten, dan lain sebagainya. Jadi, ini potensi yang sangat besar, khususnya untuk generasi muda sekarang yang memang udah sangat aktif di media sosial. tapi dari situ kan akan membimbangkan ataupun menimbulkan kerisauan terutama dari sektor orang kata profesional dari pekerjaan profesional sebab platform social base ni akan mungkin akan menggalakkan anak-anak muda lebih cenderung ataupun lebih berminat untuk menjadi influencer tanpa melanjutkan pelajaran di peringkat tinggi ataupun peringkat menengah apa pendapat raden ya yeah. Kalau seperti itu sih mungkin kita belum lihat ada negatif impact ya dampak negatif ya karena mereka apa namanya ini side sampingan juga jadi mereka tetap belajar dan mereka hobinya adalah create content. kadang ada yang dari hobi itu akhirnya jadi penghasilan juga gitu ya jadi kita lihat ini uh, positif sih uh, bisa saling mereka lebih bahkan lebih cepat mereka langsung belajar jadi entrepreneur. Saat mereka jadi content creator gitu ya. Mm -mm. Tapi um, me, untuk menjadi content creator ni kebanyakannya um, majority tak perlu ha, tak perlu ada sijil, tak perlu ada uh, kelayakan. Jadi ini membimbangkan. Jadi bagaimana social bus mungkin ada inisiatif dari social bus sendiri untuk uh, menggalakkan uh, content creator ini melanjutkan pelajaran dan pada masa sama menjadi content creator yang uh, memberi manfaat kepada penonton. Ya mungkin kalau itu memang balik ke masing-masing mereka dan tapi kita lihat so far sih tidak ada yang negatif seperti apa gitu ya dan sebenarnya sekarang banyak sekali resource dan komunitas di internet di online sosial media yang untuk mereka bisa dapat positif dan juga knowledge yang mereka perlukan untuk bisa bertumbuh sebagai content creator. Okey, jadi seharusnya mereka pandai membagi masa ataupun tahu di mana batas pros and cons setiap digital ataupun setiap teknologi yang tumbuh buat cendawan ketika ini. Okey, banyak lagi yang kita nak bincangkan selepas ini. Niagawani akan berhenti rehat seketika kembali selepas ini. Baik bertemu kembali dalam nyaga awal ini. Okey, seterusnya kita akan melihat kepada uh, uh, social bus ini sendiri. Memandangkan ia berasas berdasarkan ataupun berasaskan dari Indonesia dan dilancarkan kini di Malaysia. Kita dapat lihat uh, potensi perdagangan antarabangsa uh, dan juga pe hubungan bilateral antara Malaysia dan juga negara-negara serantau lain. Jadi apa pendapat Raden sebagai pengasas sendiri tentang potensi perdagangan dengan melancarkan platform Social Bus ini di Malaysia? Ya, kalau dari sisi potensi ekonomi gitu ya. Kita lihat memang dunia kreatif industri kreatif ini akan menjadi kontribusi kontributor yang lebih dibutuhkan lagi khususnya di dunia digital di dunia digital sekarang gitu ya karena sebelum ada digital platform seperti ini di zaman sebelumnya itu enggak possible tidak memungkinkan gitu ya. jadi ini ya kayak penambahan ekonomi bagi negara manapun gitu ya dari sisi medianya sudah tersedia ada TikTok Instagram YouTube podcast dan lain sebagainya mereka pun bisa cara menghasilkan uangnya ada banyak dari endorsement dari tipping dari menjual konten jadi ini ada additional Ekonomik, apa namanya, faktor untuk setiap negara gitu ya dari industri kreatif ini. Mm -hmm. Kalau kita bercakap soal soal pendigitan pula, kita kini semakin lama semakin kurang kebergantungan kita kepada industri tradisional seperti yang disebutkan Rade sendiri tadi. Jadi, is it a good thing or a bad thing? Kalau it's good, mengapa? Dan juga kalau buruk, kenapa, Rade? Ya, ini kalau kita lihat, justru komplement ke tradisional industri, gitu ya, karena apa yang bisnis model yang baru ini untuk content creator, cipta kandungan, itu sebelumnya belum ada, gitu kan? Jadi, ini tidak menggantikan uh, industri tradisional. Bahkan, ini komplement. Salah satu contohnya adalah sekarang, dengan masifnya pencipta kandungan tradisional bisnis, misalnya yang offline, gitu ya, mungkin restoran, mungkin fashion, dan lain sebagainya bahkan jadi lebih mudah viral, gitu ya, terbantu oleh pencipta kandungan, gitu. Jadi bahkan ini bisa mengangkat industri tradisional sama-sama naik dengan adanya digital. Mm -hmm. Jadi uh, maksud Radik ialah gabungan ataupun kerjasama tradisional dan juga uh, pendigitalan ini dapat membantu. memantapkan lagi sektor ekonomi negara. Okey, um, mungkin seterusnya kita nak lihat pula kepada uh, bagaimana social bus sendiri beri impak atau beri kesan kepada sektor kewangan terutama dari segi uh, pembayaran digital atau digital payments dan juga teknologi uh, kewangan atau fintech sendiri. Bagaimana social bus ini dapat membantu uh, mem memanfaatkan uh, kedua-dua digital uh, kewangan ini? Ya. Yeah. Kita menggunakan payment gateway gitu ya untuk membantu mempermudah pembayaran. Jadi kita bukan fintech tapi platform yang menggunakan fintech. Jadi kita adalah use case-nya dari fintech karena sekarang fintech udah mempermudahkan kita doing digital payment. Nah use case-nya apa? Use case-nya tadi ada content creator dengan followers. Mereka bisa mempermudah gitu ya digital payment dengan use case dari pencipta kandungan monetize. Jadi kita sebenarnya salah satu use case oleh pemain fintech yang ada di di setiap negara atau di dunia. Jadi apa kaedah-kaedah pembayaran yang ditawarkan di uh, oleh Social Bus? Adakah sama Malaysia dengan Indonesia atau bagaimana? Ya, kalau untuk pembayaran lokal di Malaysia itu yang cukup umum ya, seperti yang tadi saya sebut, ada Tachengo, Boost, GrabPay, dan lain sebagainya, local banks juga. gitu. Tapi kalau across countries, tersedia juga seperti kayak PayPal, credit card. Jadi, misalnya ada fans pencipta kandungan Malaysia di luar negeri, mereka pun bisa misalnya payment dengan credit card PayPal. gitu. Dari segi uh, untuk menjana pendapatan itu sendiri, bila konten creator atau pencipta kandungan ini menjual uh, hasil kreativiti mereka itu, adakah uh, socialbuzz meletakkan limit harga ataupun jumlah yang mereka mereka boleh tawarkan ataupun terserah kepada pencipta kandungan sendiri untuk meletak berapa uh, figure ataupun uh, harga hasil mereka itu. Ya, jadi kita bebaskan ke si pencipta kandungan untuk set harga sendiri gitu karena kita di sini sebagai platform saja kita tidak bisa menjudge eh kamu harus ini kamu harus itu. Kita netral. Jadi tergantung keputusan dari si content creator. Tergantung. Okey, um, memandang kehadapan sebagai pengasas dan juga ketua pegawai eksekutif Social Bus sendiri, apakah uh, harapan uh, mungkin ataupun mungkin unjuran uh, penerimaan Social Bus ini ataupun platform pengawangan uh, bukan sahaja di Malaysia malah di seluruh tengah Asia dan juga seluruh dunia mungkin apakah unjuran ataupun penerimaan yang radi harapkan um, orang terima? Ya. Yeah. Jadi kalau ekspektasi kita ke depannya memang uh, ingin semakin banyak pencipta kandungan memanfaatkan ya platform seperti ini. Karena model monetization seperti ini sebenarnya tidak suatu yang baru. Kalau sebelumnya mungkin udah dari satu dekade yang lalu itu sudah dipopulerkan oleh Patreon, sebuah platform di Amerika. Gitu. Tapi di Asia mungkin khususnya tidak terlalu populer karena penggunaan kredit card, PayPal, dan lain-lain itu belum cukup masif. Nah, sejak mungkin beberapa tahun yang lalu, digital payment di negara-negara Asia sudah mulai maju. Nah, itu mulai, apa namanya, possibility-nya itu terjadi. That's why cocok untuk di momen itu kita sediakan juga platform ini untuk pencipta kandungan di Malaysia, Asia, dan negara lain. Gitu, khususnya mereka yang tidak terlalu banyak penggunaan kredit card. Jadi kita lihat justru platform seperti ini melengkapi kebutuhan yang memang saat ini belum terjawab oleh platform global lainnya gitu. Jadi kita pengen serve untuk market-market yang belum di serve oleh global platforms. Hmm. Oke, okay, adakah sebenarnya Social Bus ini tertumpu kepada Asia? Uh, sahaja, uh, sahaja ataupun uh, ada perancangan pada masa depan untuk uh, menembusi pasaran luar selain Asia. Ya, untuk tahap ini memang Southeast Asia, jadi uh, Malaysia, kita juga uh, Philippines, dan lain sebagainya. Kedepannya memang kita terus ingin merambah, membantu content creator di negara-negara lainnya. Mungkin ada fitur-fitur lain di Social Bus yang uh, mungkin konten-konten kreator -konten ataupun bakal konten kreator di luar sana yang per mereka perlu tahu sebelum mereka daftar di platform Social Bus ini sendiri. Ya, jadi untuk pencipta kandungan ini se sebuah maksudnya platform atau alat yang sangat mudah digunakan gitu. Tapi memang akan lebih membantu kalau mereka sudah punya followers yang cukup Ya, mungkin beberapa ribu followers, audience gitu ya mau itu di sosial media, podcast, blog dan lain sebagainya. Jadi mereka memang sudah ada sedikit followers base. Nah, mereka bisa apa namanya leverage followers base mereka untuk mereka bisa didukung langsung gitu kan. Jadi mereka membuka peluang untuk komunitasnya. Hey, kalau kamu suka konten saya, kamu mau support, ini kamu bisa ke link ini, gitu ya dari sisi mereka dapat dukungan. Ataupun mereka kalau misalnya punya konten yang bisa dimonetize juga, mungkin itu e-book, mungkin audio, mungkin video, dan lain sebagainya yang mungkin mereka nggak posting di media sosial, mereka bikin itu eksklusif, mereka bisa jual juga ke komunitas atau followers base mereka. Jadi ini bisa menjadi mudah gitu ya, untuk mereka bisa langsung kita sebutnya sih direct to, monet, direct to audience monetization, mm -hmm. gitu. karena ini ya karena mm -hmm. ini salah satu cara monetize. Sebenarnya banyak kan untuk content creator bisa dari brands, endorsements, dari iklan di YouTube, dari adsense, affiliate marketing dan lain sebagainya. Jadi uh, kita memberikan opsi ke content creator, silakan pilih cara monetize yang mana. Ini yang tersedia di Socialbase, silakan dipakai. Mm. Okey, talking about followers, bercakap mengenai pengikut. Uh, adakah uh, social base, Social Base menetapkan syarat seperti oh minimum uh, pengikut harus sekian-sekian ataupun uh, mungkin uh, uh, dia punya insights, social media insights itu sendiri tinggi atau bagaimana? Ada penetapan yang Social Base tetapkan untuk bakal-bakal uh, content -bakal creator di luar sana? Uh, tidak ada. Jadi mereka uh, bebas mau yang masih sedikit sudah banyak, mereka tinggal pakai. Mungkin mereka tidak punya banyak followers di media sosial, tapi mereka punya komunitas di Discord, atau Telegram, atau mungkin di WhatsApp. Itu pun mereka bisa mulai dari situ. Mm -hmm. Oke, okay. in terms of uh, mungkin ada konten-konten kereta ataupun uh, pencipta kandungan di luar sana, bertanyakan kenapa saya berharus memilih social bus platform ini kalau mereka juga bisa, uh, boleh mendapatkan um, secara langsung mendapatkan tips ataupun jana pendapatan secara langsung menerusi platform itu sendiri sebagai contoh uh, streamer di TikTok Live dan juga YouTube dan jadi apa uh, karakteristik social bus ni yang mereka boleh menarik minat pencipta kandungan untuk beralih kepada platform ini. Ya, salah satunya mungkin dari sisi uh, mereka 95% itu jadi milik mereka. Kita hanya 5% untuk bisa sustain platformnya. Gitu. Jadi kalau kita lihat seperti misalnya Twitch bahkan mengambil 50%. Mungkin TikTok juga uh, lumayan gitu ya bagi hasilnya antara pencipta kandungan. Jadi salah satunya kenapa beberapa akhir pakai kita juga karena potongannya sangat kecil. Gitu. Selain itu pun juga fitur-fitur yang tersedia. Jadi apa namanya? Uh, mereka pun lebih mudah gitu misalnya men-show misalnya tipping goals atau leaderboard top supporters mereka dan lain sebagainya itu pun jadi salah satu yang favorit selain itu pun juga dari sisi payment methods karena kita support lokal dan global jadi lebih lebih banyak juga potensi pendapatan yang mereka hasilkan kurang hmm. lebih seperti itu oke okay, tadi riri ada sebutkan tentang tiada limit minimum untuk pengikut ataupun jumlah followers pencipta kandungan itu di media sosial Jadi bagaimana contoh, um, sebagai contoh pencipta kandungan ini mempunyai ratusan pengikut sahaja. Jadi bagaimana social bus membantu mereka ini untuk mungkin ada cara untuk memasarkan kandungan ataupun konten mereka atau mungkin ada social bus ada cara lain untuk mereka berhasil untuk menjual konten yang mereka hasilkan itu? Ya, jadi memang mereka langsung direct, langsung ke audiens. Ya. Kita memang tidak membantu dari sisi memarketingkan. tapi kita lebih ke platform. Jadi mereka tinggal pakai. Kita hanya tools. Jadi mereka memang misalnya punya 100 followers. It's okay, mereka bisa mulai dari situ. Mungkin mereka bisa uh, misalnya minta dukungan ke 100 followersnya. Eh, saya mau bikin konten ini ke depannya. Kalau kalian mau support, kalian bisa uh, kirim support ke link ini. Nanti apa namanya? saya akan kasih mungkin say thank you di konten berikutnya untuk beberapa supporter saya bisa seperti insentif seperti itu jadi komunitasnya pun merasa support gitu oke okay, saya mau support deh supaya kamu bisa semakin sukses dari segi limitations atau guidelines konten itu kandungan itu uh, social bus ada menetapkan uh, dari segi mungkin um, umur 18 tahun kurang 18 tahun tidak bisa join tidak boleh join atau mungkin konten yang berunsurkan uh, tidak sopan ataupun tidak uh, sesuai ditonton kanak-kanak uh, atau bagaimana ada limitation atau guideline tak di situ Ada kita ada syarat dan ketentuan jadi itu ada di website kita ada juga hal-hal yang dilarang Jadi kita pun ada tim moderasi untuk memastikan tidak ada konten kreator yang nakal lah istilahnya gitu yang melanggar ketentuan yang sudah kita tentukan. Jadi untuk uh, untuk mereka yang berminat untuk pencipta berkandungan di luar sana yang berminat untuk uh, join platform Social Bus ini sendiri mungkin dari mana mereka boleh dapat uh, info lanjut is it dari website atau bagaimana Rade? Ya, langsung dari website socialbuzz.com, uh, socialbus.com, s o c i a b u z z.com. itu tinggal one click sign up mereka bisa langsung masuk dan bisa langsung start monetize. Kalau mereka ada soalan-soalan ataupun ada pertanyaan, um, ke yang mereka ingin tahu dari mana mereka boleh dapat uh, jawaban itu? Ya, bisa ke email support@sociobase.com atau hmm. di dashboard mereka di sebelah kanan bawah bisa klik hmm. uh, untuk chat ke kita. Oke. Okay. Baik, terima kasih diucapkan kepada Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengasas Sosial Bas iaitu Radi Tampu Bolon. Terima kasih kerana sudi bersama dengan Niagawani pada pagi ini. Terima kasih.